Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 155. Pada hikmah nomor 155, Imam Ibnu Atta'illah As-Sakandari itu menuliskan Al-Mu'minu mutiha istahya ta'ala alaihi biwasfin la Min nafsihi. Seorang mukmin yang sejati, kalau dia dipuji oleh orang lain, maka dia akan merasa malu. Kenapa demikian? Karena dia tahu dirinya itu tidak layak untuk dipuji. Minimal, dalilnya, alhamdulillahi rabbil alamin segala puji itu kepunyaan Allah. Misalnya, kita dipuji orang soleh, padahal kita tahu kesolehan yang mungkin kita boleh itu semata-mata hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya pemberian Allah semata. Oh, dipuji, nah, misalnya kita bisa bersedekah, kemudian kita dipuji orang lain, kita malu. Kenapa? Karena sedekah yang sejatinya yang kita berikan uangnya, uang Allah, misalnya hartanya, harta Allah, tangan kita yang untuk ngasih tangan dari Allah tubuh kita semuanya dari Allah kok kita dipuji nggak pantas kita kembalikan pada Allah alhamdulillahirabbil alamin tentu ketika kita dipuji oleh orang lain seperti yang sudah saya katakan kita punya banyak pilihan akhlak apa yang harus kita ambil Nah, pada hikmah 155 ini Imam Ibnu Athaillah itu memberikan terapi kepada kita, memberikan bera kepada kita. Kalau kamu dipuji oleh orang lain, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang ada pada dirimu yang dipuji oleh orang lain itu adalah milik Allah, adalah dari Allah. Lalu apa hakmu menerima pujian dari orang lain? Yang berhak dipuji hanya Allah semata. Misalnya dengan kata-kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. jadi ya sudah nanti pada hikmah-hikmah berikutnya Imam Ibnu Athaillah tentu akan memberikan akhlak-akhlak lain yang apa solusi dari apa istilahnya hikmah 154 juga hikmah 155 Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.